Adakah anda rasa yakin dengan diri anda? Adakah anda rasa tidak yakin untuk berkomunikasi? Adakah anda rasa berpuas hati dengan kekemasan diri anda? Kini, persoalan itu boleh diatasi dengan adanya saya sebagai wakil diri anda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua warga KV Perdagangan. Nama diberi Muhammad Irfan Hakimi bin Saiful Kamal dari kelas 1 di BJ 1. Saya merupakan wakil dari program Kesetiausahaan Pentadbiran dan merupakan satu-satunya calon lelaki dari program berkenaan. Jawatan yang saya pertandingkan ialah Presiden Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi 2022-2023. Manifesto saya ialah untuk membentuk pelajar KV Perdagangan yang mempunyai budaya kerja KV PJB dengan karakter SMART melalui program Kursus Persediaan Menempuh Alam Pekerjaan bagi pelajar-pelajar tahun akhir dan berkolaboratif dengan Unit Perhubungan dan Latihan Industri. Impak daripada program ini ialah pelajar akan bersedia untuk menempuh alam pekerjaan. Pelajar akan memenuhi semua kriteria dari segi personaliti, penampilan, komunikasi dan juga etika kerja. Program ini sangat penting kerana anda semua merupakan duta dan juga model yang akan membawa nama kolej kepada pihak industri. Ingat, keterampilan anda ialah cerminan kepada diri anda sendiri. Akhir kata daripada saya, undilah saya. Kebajikan anda, keutamaan saya. Saya akan cuba sebaik mungkin untuk menjadi seorang wakil pelajar yang menjadi perantara antara pelajar dan pihak kolej. Tanda pagar, ingat SMART, ingat Irfan. Alright guys, let's practice English. I read black and you read red. Let's start. Hey, what's your name? My name is Nur Arisa Batisha. Nice to meet you. Nice to meet Where are you from? I'm from Malaysia, and you? Wow, that's amazing. And I'm from California. How old are you? I'm 19 years old, and you? And I'm 31 years old. Okay, this is gonna be hard. What's your goal in life? I want to be fluent in English. That is awesome. I'm gonna help you with a goal. Subscribe to my TikTok profile. See ya. So practice your English, practice make perfect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi everyone. Nama saya Nur Arisa Batisha binti Zamri dari kelas 1 di BJ 1. Saya merupakan pelajar daripada program Kesetiausahaan Pentadbiran. Jawatan yang saya tandingi adalah sebagai Naib Presiden Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2022-2023. Manifesto saya ialah untuk membentuk pelajar Kolej Vocational Perdagangan yang mempunyai budaya kerja KVPJB dengan karakter SMART melalui program pertandingan TikTok Oh My English yang akan berkolaboratif dengan Panitia Bahasa Inggeris. Kebaikan pertandingan TikTok Oh My English ini adalah untuk menarik lagi minat para pelajar dalam mempelajari bahasa Inggeris. Sebab saya memilih aplikasi TikTok untuk pertandingan ini adalah kerana aplikasi TikTok sangat digemari oleh para remaja pada masa ini. Selain itu, daripada pertandingan ini juga kita dapat mengasah bakat dari segi kreativiti para pelajar dalam menghasilkan video TikTok. Pertandingan ini juga dapat mengelakkan para pelajar daripada berasa bosan atau jemu dalam mempelajari bahasa Inggeris. Kenapa saya memilih bahasa Inggeris? Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Inggeris juga menjadi bahasa yang penting ketika kita melangkah ke alam pekerjaan, terutamanya kepada pelajar di VM2 yang tidak lama lagi akan menjalani on-job training iaitu OJT. Apabila di alam pekerjaan, bahasa Inggeris juga merupakan bahasa yang akan dinilai selain bahasa Melayu. Akhir sekali, bagi saya, mahir dalam berbahasa Inggeris merupakan satu peluang yang besar untuk pelajar yang akan menjalani on-job training tidak lama lagi. Oleh sebab itu, saya memilih manifesto saya untuk berkolaboratif dengan Panitia Bahasa Inggeris. Jadi, apa tunggu lagi? Jom undi saya, Nur Arisa Batisha binti Zamri. Hashtag ingin fasih bertutur bahasa Inggeris. Hashtag undilah saya, pangkahlah saya. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun.
Bekerja di dusun satu hari sampai gelap terlupa makan. Saya menyusun 10 jari, salah silap haraf maafkan. Sekian daripada saya, Nur Arissa Batisha binti Zamri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada seluruh warga dagang sekalian. Saya, Nur Aisyah Kirin binti Razal dari kelas 1 di biji 1 di bawah Jabatan Perniagaan iaitu Kesetiausahaan Pentadbiran merupakan calon pilihan raya Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2022-2023 ingin menyampaikan dan menerangkan serba sedikit mengenai manifesto yang saya bawa untuk kali ini. Pada pilihan raya kali ini, saya akan bertanding bagi jawatan setiausaha Majlis Perwakilan Pelajar. Baiklah, manifesto saya adalah untuk meningkatkan pelajar KV perdagangan yang mempunyai budaya kerja KVPJB dan karakter smart melalui program Sembang Santai On-Job Training dan kursus pengurusan dokumen. Baiklah, bagi manifesto pertama saya iaitu mengadakan program Sembang Santai On-Job Training kepada bakal pelatih ini akan berkolaboratif bersama unit perhubungan dan latihan industri. Program ini mampu menerapkan keyakinan diri kepada bakal pelatih latihan industri dalam menghadapi OJT dan seterusnya membolehkan visi dan misi dapat dicapai oleh semua pelajar. Hal ini kerana untuk menyemai sikap bersiap sedia untuk menjalani latihan industri dengan budaya kerja yang berkualiti tinggi dan terampil cekap dalam melaksanakan sebarang tugasan. Selain itu, program ini juga dapat membentuk rasa tanggungjawab terhadap tingkah laku dan tutur kata sebagai bakal pelatih. Jadi, dengan cara ini, sedikit sebanyak dapat membuka peluang kepada bakal pelatih untuk menjadi lebih bersedia dari segi menunjukkan akhlak yang menghormati orang lain. Manifesto saya yang kedua pula ialah menganjurkan kursus pengurusan dokumen kepada pelajar KV perdagangan untuk melahirkan generasi baru dalam bidang kesetiausahaan walaupun mereka bukan pelajar daripada program tersebut. Program ini melibatkan Persatuan Pelajar Kesetiausahaan Pentadbiran untuk bantu memperluaskan kemahiran asas dokumentasi untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan asas dalam menyediakan segala dokumen seperti penyediaan surat, minit mesyuarat, laporan dan lain-lain. Di samping itu, ia mampu meningkatkan produktiviti kerja menjadi lebih baik dengan menepati masa yang diberikan. Baiklah, akhir kata daripada saya, marilah kita bersama-sama menyokong hasrat ini untuk melahirkan legasi yang mampu bersedia pada masa akan datang. Suka saya, undilah saya. Tidak suka saya, pangkahlah saya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Assalamualaikum, salam sejahtera saya ucapkan untuk semua. Tak kenal maka tak cinta. Jadi, nama diberi tanpa dipinta Nur Ain Sufiah binti Zakaria. Saya dari kelas 2 BAK dan merupakan pelajar program perakaunan yang kini berada dalam semester akhir Sijil Vocational Malaysia. Jawatan yang akan saya tandingi ialah Setiausaha Majlis Perwakilan Pelajar. Dalam video ini, saya akan membentangkan manifesto saya dan sebab mengapa anda perlu memilih saya sebagai Setiausaha MPP anda.
Manifesto saya adalah untuk membentuk pelajar KV perdagangan yang mempunyai budaya kerja KV PJB dengan karakter smart melalui program bengkel pengacaraan dengan kolaboratif bersama unit bahasa KV PJB dan penganjuran kursus kepimpinan dengan kolaboratif bersama ahli mesyuarat tertinggi KV Zon Johor. Program bengkel pengacaraan yang dianjurkan dapat menambah pengetahuan pelajar dalam bidang pengacaraan dan menambah baik kualiti pelajar dalam mengendalikan sesebuah majlis agar sesuatu yang dijalankan itu mencapai visinya. Selain itu, melalui aktiviti ini, kita sudah semestinya mampu melahirkan pelajar yang sentiasa kemas dan sopan selaras objektif pengisian program ini. Seorang pengacara yang hebat seharusnya mempunyai nilai kekemasan diri dan kesopanan dalam tutur katanya. Malah inilah yang harus dimiliki oleh kebanyakan pelajar masa ini. Seterusnya, menelusuri manifesto yang kedua iaitu kursus kepimpinan yang dianjurkan dengan kolaboratif bersama ahli mesyuarat tertinggi KV Zon Johor. Mampu membina jati diri seorang pemimpin, membentuk individu yang menghormati orang lain selain menjadi lebih berkaliber dan berfikiran matang dalam memikul tanggungjawab dan mengetahui peranan masing-masing. Perubahan era modernisasi ini memerlukan pewaris bangsa yang berdisiplin baik dari segi menepati masa mahupun memanfaatkan masa dengan perkara yang baik. Lantaran itu, saya amat percaya jika anda memilih saya, saya mampu membekalkan dan menyediakan anda nilai-nilai kepimpinan yang diidamkan oleh semua bakal pewaris negara. Akhirul kalam. Ikan siakap dalam baldi, makan bersama burung punai. Jangan silap bila mengundi, manifesto di buku tidak ditunai. Sayang Pak Mat si tua keladi, mengorat janda di bandar rompin. Jangan undi sebarang undi, tindaklah bijak memilih pemimpin. Sekian dari saya, calon setiausaha Majlis Perwakilan Pelajar anda. Buatlah pilihan dengan bijak, pegang konsep SMART, amalkan dan lihat hasilnya bersama saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam KV PJB Smart. Saya Nurul Azra binti Aris Fadila dari kelas 1 DBE mengambil kursus perakaunan. Saya bertanding dalam jawatan bendahari. Manifesto yang dipilih oleh saya adalah untuk membentuk pelajar Kolej Vocational Perdagangan mempunyai budaya kerja KV PJB dengan karakter SMART, S-M-A-R-T. Dengan melalui program persediaan sebelum OJT iaitu on-job training. Objektif program ini diadakan adalah untuk memupuk rasa bersemangat dalam kalangan pelajar di VM tahun akhir dalam membuat persediaan awal sebelum melangkahkan kakinya ke alam pekerjaan. Selain itu, program ini juga memberi pendedahan kepada para pelajar di VM tahun akhir tentang pengalaman yang akan diperolehi daripada perkongsian industri itu sendiri dan beberapa alumni yang berpengalaman. Jika anda inginkan program seperti ini dijalankan, maka undilah saya Nurul Azira binti Haris Fadila. Saya ulang, Nurul Azira binti Haris Fadila sebagai penggerak suara anda. Be a good citizen in your community. Sebelum saya menutup tirai video ini, izinkan saya menyampaikan beberapa rangkap pantun. Terimalah. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap, tutur bicara, jari di pohon maaf dipinta. Sekian pantun daripada saya. Undilah dengan bijak pilihan di tangan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Chow Jun Yi. Kelas saya ialah 2BAK daripada program perakaunan.
saya akan bertanding dalam jawatan bendahari dalam Majlis Perwakilan Pelajar. Saya sangat yakin bahawa saya dapat merealisasikan impian anda. Manifesto saya ialah untuk membentuk pelajar College Vocational Perdagangan yang mempunyai budaya kerja KVPJB dengan karakter smart melalui bengkel-bengkel latihan yang berkaitan dengan perakaunan kepada pelajar perakaunan. Bengkel ini dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan anda di luar kertas penerangan supaya anda dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih dalam bidang yang diminati. Selain itu, bengkel ini juga dapat meningkatkan keyakinan anda semasa anda berdepan dengan soalan situasi dalam peperiksaan. Di samping itu, ilmu-ilmu yang anda perolehi daripada bengkel ini juga dapat digunakan dalam kehidupan harian dan menjadikannya sebagai satu tabiat dalam diri anda. Bukan itu sahaja, anda juga dapat menyebarkan ilmu-ilmu yang anda belajar dalam bengkel ini dengan mengajak kawan-kawan untuk menguruskan kewangan dengan lebih baik dan teratur. Jika anda inginkan bengkel ini direalisasikan, undilah saya, Chow Jun Yi, dari kelas 2BAK. Jadi, jangan lepaskan peluang ini. What are you waiting for? Undilah saya, Chow Jun Yi. Try looking into different dimension. Sekian, terima kasih.